Ya, selamat pagi. Selamat berjumpa di jurusan atau program studi Teknik Alat Berat pada SMK 1 Palangkaraya. Nah, beberapa tahun yang lalu hingga sampai saat ini SMK Negeri 1 Palangkaraya sudah membuka jurusan atau program studi Teknik Alat Berat. Kemudian apa itu Teknik Alat Berat? Teknik Alat Berat yaitu program studi yang memberi pelajaran kepada siswa tentang alat-alat yang pada dasarnya untuk membantu pekerjaan di bidang industri atau di konstruksi alat berat. Seperti misal kita ambil contoh yaitu ekskavator, grader, forklift, loader, dan seperti juga truk. Yang terutama mesin penggeraknya adalah diesel. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa harus memilih alat berat? Nah, karena prospek khusus di Kalimantan Tengah ini untuk alat berat sangat-sangat diperlukan. Nah, di bidang misalnya pertambangan, kehutanan, juga konstruksi-konstruksi. Nah, oleh sebab itu tenaga-tenaga yang produktif atau yang bersemangat ya dibutuhkan anak-anak muda, khususnya kalau boleh ya yang kita orang-orang di Kalimantan Tengah. Nah, itu sementara yang bisa kita sampaikan. Tetapi untuk alat berat juga memang membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus. Misal tinggi badan, minimal dia tinggi badannya 160 cm. Kemudian juga di teknik alat berat kita ketahui dalam proses bekerja mereka tidak di tengah kota, kebanyakan ya masuk ke pedalaman. Jadi perlu mental yang memang kuat dan mantap. Nah, di situ. Dan kedisiplinan. Kedisiplinan dalam menjaga keselamatan kerja, terutama seperti itu. Oke, untuk sementara itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Bisa, SMK Hebat. Program keahlian teknik otomotif pada SMK Negeri 1 Palangkaraya salah satu program keahlian yang sangat diminati oleh masyarakat. Untuk saat ini, program keahlian teknik otomotif SMK Negeri 1 Palangkaraya memiliki 3 kompetensi keahlian atau 3 konsentrasi peminatan, yaitu teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, dan teknik alat berat. Program keahlian teknik otomotif SMK Negeri 1 Palangkaraya memiliki visi menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, memiliki kompetensi unggul bidang otomotif, berjiwa wirausaha, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tuntutan kerja. Untuk mewujudkan visi tersebut, program keahlian teknik otomotif SMK Negeri 1 Palangkaraya memiliki guru-guru yang kompeten di bidangnya dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh peralatan sarana prasarana praktek yang memadai. Serta program keahlian teknik otomotif SMK Negeri 1 Palangkaraya memiliki kerjasama dengan industri yang terkait dengan otomotif, dengan industri-industri yang ternama untuk mendukung kegiatan pembelajaran maupun penyaluran lulusan. Mari bergabung bersama program keahlian teknik otomotif SMK Negeri 1 Palangkaraya. Otomotif SMK Negeri 1 Palangkaraya. SMK Bisa, SMK Hebat.